Hai guys, jumpa lagi di channel aku ya. Assalamualaikum. Nah, sekarang aku lagi berada di Mall Epicentrum Kota Mataram ya, Nusa Tenggara Barat. Nah, aku mau kenalin kalian salah satu tempat makan paling enak di lantai 2 ini ya. Namanya Bebek dan Ayam Bumbu Ijo. Yuk kita langsung ke dalam ya. Tanya di sini makanan paling favorit di sini apa? Ada bebek, bebek bumbu tadi luar, ada ayam kampung sama ayam. Aku ada coba sambal. Bebeknya ya. Oh, sambalnya pilih sendiri ya? Iya, di sebelah sana. Nih guys ya, kita bisa lihat langsung ya. Banyak banget pilihan sambalnya, coba lihat ya. Banyak banget ya. Oke, kita coba salah satu menu favorit di sini. Menu favoritnya apa tadi yang paling enak? Bebek ya? Bebek, ayam kampung, ayam kotak. Oke deh, kita coba bebeknya dulu ya, sama sayuran deh ya. Oke, saya tunggu di sana mbak ya, thank you. Ini tempatnya sangat cozy guys, keren banget ya. Ada juga smoking area juga di sini. Tempatnya sangat bagus ya guys ya. Kita bisa lihat langsung pemandangan Kota Mataram juga ya di sini ya. Guys, tadi di depan kita sudah pesan bebek ya, bebek bakar. Kemudian di sini ada bebalung. Sup bebalung nih, sup bebalung khas Lombok ya. Kita coba ya. Memang di sini paling enak nih makanan khasnya ya. Terus nanti kita coba sama tumis kangkung terasi. Nah, pasti banyak yang penasaran ya, kangkung Lombok tuh kayak gimana sih? Tapi memang kangkung Lombok tuh beda dari kangkung daerah lain, guys. Kita juga coba ya. Ya, sama minumannya nanti, oke? Okay? Guys, ini penampakannya ya. Pesananku tadi ada es lemon tea, es jeruk manis, nasi putih, ini plecing kangkung khas Lombok. Bebek bakar sama sup bebalung. Sup bebalung ini khas Lombok guys, benar-benar sangat enak sekali rasanya. Lihat ya guys ya, mantap nih. Makan siangku hari ini ditemani sama anak cewekku ya.